Jadi, sebelum tonton video ini, subscribe dulu guys, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Belum subscribe juga? Kalau belum, saya akan makan keluarga Anda, gebetan Anda, pacar Anda, mantan Anda. Oh, sudah. Terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Metropolitan TV. Oke, di sini saya akan membahas 5 top pemain bola terkaya di dunia. Oke, kita langsung saja bahas 5 top pemain terkaya di dunia versi Metropolitan TV. Number 5. Di urutan kelima yaitu The Legend of Master Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Wayne Rooney. Oke, Wayne Rooney memiliki kekayaan 160 juta dolar USA atau setara dengan 2,31 triliun rupiah. Wow, fantastis bukan? Wayne Rooney lahir tanggal 24 Oktober 1985. Wayne Rooney adalah seorang pemain sepak bola, profesi sebagai penyerang. Ia saat ini bermain di klub sepak bola DC United dan tim nasional Inggris. Rooney sekarang berumur 34 tahun. Nama lengkap Wayne Rooney adalah Wayne Mark Rooney. Number 4. Oke, kita langsung saja di next urutan keempat. Di urutan keempat yaitu Neymar Jr. To the Legend of Barcelona FC. Nama lengkap Neymar Jr. adalah Neymar da Silva Santos Junior. Lahir pada 5 Februari 1992. Sekarang umur Neymar Jr. adalah 27 tahun, yang umumnya dikenal sebagai Neymar Junior atau Neymar Jr. Neymar Jr. kini memiliki kekayaan 185 juta dolar atau setara dengan 2,67 triliun rupiah. Fantastis bukan? Neymar Jr. adalah pemain sepak bola profesional Brazil yang bermain untuk klub Prancis Paris Saint-Germain. Dia bermain sebagai penyerang atau pemain sayap. Number 3. Oke, di next urutan ketiga yaitu Zlatan Ibrahimovic. Siapa sih yang tidak kenal Zlatan Ibrahimovic yang dijuluki sebagai pelari atau si kuda besi. Zlatan Ibrahimovic memiliki kekayaan 190 juta dolar USA dan setara dengan 2,75 triliun rupiah. Zlatan Ibrahimovic lahir pada 3 Oktober 1981. Sekarang umur Zlatan Ibrahimovic adalah 38 tahun, yaitu seorang pemain sepak bola asal Swedia yang bermain sebagai penyerang untuk LA Galaxy. Number 2. Oke, next di urutan kedua. Di urutan kedua ini ada salah satu seorang yang tidak asing lagi, sangat terkenal fenomenal di dunia ini, yaitu Lionel Messi. Lionel Messi memiliki kekayaan 400 juta dolar USA atau sama dengan 5,79 triliun rupiah. Wow. Nama aslinya adalah Lionel Andres Leo Messi. Lahir di Rasio 24 Juni 1987. Sekarang umurnya yaitu 32 tahun. Adalah sebagai pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten tim nasional sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Bermain sebagai penyerang, dia adalah pencetak gol terbanyak di Barcelona sepanjang sejarah. Di usia 21 tahun, Messi dinominasikan
untuk Ballon d'Or dan pemain terbaik di dunia FIFA. Number 1. Okay, di next number 1. Number 1 ini ada Cristiano Ronaldo. Saya ulangi, Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Asli Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Memiliki kekayaan 450 juta US dollar. Wow, atau setara dengan 6,51 triliun rupiah. Wadidaw. Wow, sangat fantastis bukan? Ronaldo lahir pada 5 Februari 1985 di Portugal. Sekarang umur Ronaldo 34 tahun atau lebih dikenal dengan Cristiano Ronaldo. Adalah pemain sepak bola Portugal. Ia berposisi sebagai sayap kiri atau sayap kanan serta sebagai penyerang tengah. Saat ini ia bermain untuk tim Italia, Juventus, dan untuk tim nasional Portugal. Sebelum bermain untuk Real Madrid, ia pernah bermain di Sporting Lisboa dan Manchester United. Pemain yang kerap bernomor punggung 7 di lapangan hijau ini juga akrab dengan sebutan CR7, gabungan dari inisial nama dan nomor punggungnya. Oke, itu dia 5 top pemain bola terkaya di dunia versi Metropolitan TV. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video kita selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.